kembali lagi bersama saya dengan dia. Berbicara smartphone yang layarnya luas sampai ke pinggir seperti iPhone X, Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi Mix, dan sebagainya, LG nggak mau ketinggalan. Kali ini LG merilis smartphone flagship mereka yang terkini, yaitu LG V30 atau LG V30. Di dalam smartphone LG V30 ini banyak disematkan fitur-fitur keren masa kini, seperti fingerprint, anti air, layarnya OLED yang serupa dengan AMOLED, dan layarnya lebar hingga bisa dikatakan smartphone bezel-less. Penasaran bentuknya kayak apa? Yuk, langsung aja buka boxnya. Tapi kalau kamu yang belum subscribe ke channel ini, subscribe dulu deh. Klik aja tombol subscribe yang ada di pojok bawah ini yang warna merah, dan aktifkan loncengnya supaya kalau ada video-video baru dari channel ini, kamu terima notifikasinya. Oke, ini dia boxnya LG V30 atau LG V30. Ini saya ambil dari Korea. Jadi ini kemasannya masih ada tulisan-tulisan Korea gitu, guys. Oke, kita buka aja ya. Hop. Wow. Guys. Lihat, guys. Ada kainnya bermotif tulisan LG. Wih, look sekali, guys, kelihatannya. Kita buka, guys. Nah, ini dia. Wow. Flagship dari LG V30. Mantep banget lihatnya juga nih. Wow. Bikin gemeter. Oke, di sini ada apa aja? Brosur kecil. Terus di sini ada kabel charger. Tentunya udah USB-C. Nih, kepala chargernya. Wih, adaptor dari USB yang lama ke USB-C. Dari USB yang besar ke USB-C. Ini kalau kita memasukkan apa flash disk atau apa yang bisa dikonekin ke smartphone kita. Nah, ini ada lagi ya, guys. Di sini tuh ada apa ya? Earphone-nya. Ini dia bantalannya dan ini earphone-nya. Wih, keren banget, guys, earphone-nya. Wih, nggak kacangan, guys, earphone-nya. Kabelnya juga tuh, wih, mantep, wih. Ini dia LG V30, LG V30. Wih, mengkilat, guys. Kita buka aja ya, guys. Hop. Keras ya. Keras ya. Kok keras ya? Udah dipelorotin aja ya. Mantep, guys. Hitam, polos, mengkilat. Di sini ada apa nih? Stiker, ada nomor IMEI segala macam. Ah, kita copot aja. Ini mengganggu pemandangan yang indah aja sih. Pop. Kenapa ya smartphone zaman sekarang kok kebanyakan mengkilat-mengkilat gitu ya? Wih, keren sih tapi. Guys. Oke, kita coba nyalain ya. Loh, tombol powernya mana ya? Di sini ada dua tombol volume pengeras suara. Biasanya di sini ada tombol power nih, kok nggak ada ya? Dan di sini slot SIM tray. Mana tombol powernya ya? Apa di sini ya? Oh, bisa dipijit, guys. Tombol ininya nih, kayaknya ini fingerprint tapi kok bisa dipijit, guys? Tuh. Ya, coba pijit yang lama ya. Wih, tret. Wih, langsung nyala. Ternyata tombol powernya di sini, guys. KT tulisan. Wup, bentar, guys. Saya setup dulu. Wah, ini dia nih, guys, screen lock-nya. Tuh, guys, layarnya sampai ke atas ini. Keren ya. Wih, mantap. Wih, nampilin jam loh. Ini kayak merek sebelah ya, yang apa, always on display. Gila, keren banget ya desainnya.
Desain dari LG V30 ini menganut desain ala kinclong mengkilat yang lagi tren pada zaman now. Di sebelah kiri terdapat tombol volume pengeras suara. Di bagian atas terdapat garis antena, mic, dan jack headset 3,5 mm. Di bagian sisi kanan terdapat slot SIM tray. Lalu di bagian bawah terdapat speaker, port USB-C, dan mic. Di bagian belakangnya terdapat dua lensa kamera, dual LED flash, dan tombol power on off yang juga disematkan sensor sidik jari. Layar LG V30 ini mengusung layar OLED yang kualitasnya setara dengan AMOLED. Bila disandingkan LG V30 ini dengan Xiaomi Mi Mix 2 yang desainnya sama-sama mengedepankan kekinclongan, maka ini bisa jadi persaingan yang sangat ketat. Gimana guys? Benar-benar menggoda nggak? Bikin mata betah nggak? Nah, untuk review lengkapnya, kamu tungguin aja ya guys. Kalau udah ada, pasti akan muncul linknya di atas ini. Oke, terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan, oh iya, follow Instagram Diarkom untuk melihat perkembangan gadget-gadget terkini lainnya. Bye-bye, see you, jajen, nanyi yang senara, dadah. Salam Indonesia.